Gitu. Pak Resdin, ini Siap. kan ada edaran dari Wali Kota bahwa mm -hmm. untuk menjaga Batam ini agar Batam ini tetap uh, menjadi kota yang bersih, Betul. dihindari untuk penggunaan kantong kresek. Mm -hmm. Ya. Yeah ah seperti apa nanti karena ini kan banyak orang pakai kresek aja biar simpel katanya ya seperti betul Iya iya iya. bisa anjuran juga dari betul Bapak betul betul ini. Hmm. jadi ini yang jadi problema mama kita jadi apalagi kita tahu bahwa dulu itu katanya kantong itu warna hmm. jadi tidak yang ya. tidak diperbolehkan itu warna Ada hitam. Ya, hitam ah di artinya kantong yang tidak berwarna Hmm. Yang yeah. diperbolehkan itu. Yeah. Jadi hampir rata-rata sekarang itu sudah tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Hmm. Jadi sekarang itu hampir rata-rata orang yang hmm. memasukkan dalam kantong ini keresek hmm. itu adalah kantong keresek yang tidak warna. Oh, hmm. yang tidak warna. Ah, yang tidak warna. Kalau yang tidak warna berarti bening. <kuh> ya, yang bening. Yang bening, ya. Ah, kantong yang yang bening itu saya pun tidak tahu ilmunya di mana letak badannya, beda warna hitam, warna hijau segala macam tapi itu. Tapi mungkin supaya transparan. Jangan nah. ada yang beda. Bisa gitu jadi. <laughs> tapi ada yang menyampaikan nama kita memang dianjurkan supaya tidak pakai keresek tapi yang tidak berwarna. Iya, ya. ah tapi kalau di ada juga sebagian orang memang setelah ditumpuk-tumpuk dia di lokasi di masjid ada mm -hmm. yang di tempat saya juga sana itu ditumpuk mm -hmm. setelah itu baru warga datang ambil satu tumpuk satu, satu tumpuk bawa apanya masing-masing mm -hmm. baskomnya mm -hmm. ah dan dan sebenarnya itu lebih terasa kebersamaannya rata <laughs> yeah, yeah, yeah. rame-rame sudah yeah. ditumpuk umpamanya 500 ratus kakak mm -hmm. sudah ditumpuk itu 100, yeah. 100, seratus lima jadi orang yang suruh datang bawa baskomnya tinggal ngambil nah ya. jadi modelnya model ditumpuk dia ya, ah ya. itu di, sudah pas itu ya apa ditimbang dulu ya ya pasti pasti ditimbang dulu hmm. pasti ditimbang ya, dulu setelah ya. timbang baru ditaruh ditumpuk itu yang kita ya. alami di kompleks saya juga modelnya begituan jadi hmm. dia ditimbang, <coughs> baru ditumpuk dia 100-100 Kami kan ada sekitar 500 ratus kakak. Hmm. Nah, jadi 500 tumpukan lah. Lima tumpukan. Ah, -ah. Gitu ya. jadi hmm. semuanya pukul rata memang di tempat kita. Hmm. Oh, Begitu kira-kira. Gitu. Jadi yeah, yeah. apa namanya? Udah disiapkan gitu ya. Yeah. Tinggal di. Itu yang tidak pakai ah, tadi diminta hmm. kepada warga. Agar mereka itu membawa baskom masing-masing gitu ya Ya yang tidak pakai kerisik ah, tadi Yang tidak pakai kerisik nah, Yang pakai kerisik ah. dia pakai kerisik tanpa warna dia ah, <laughs> ah, Gitu ya Nah ini menarik sebenarnya Artinya betul, betul. dari pihak uh, Pak Redin sebagai yang bekerja di Kemenak juga Memberi imbauan ke masyarakat ya, ya. Memberi imbauan hmm. ke masyarakat ya. Agar ini menjaga agar lingkungan, lingkungan sekitar bisa ya. bersih dengan hmm. uh, tadi membawa baskom dan juga hmm. kalaupun membawa plastik itu plastik yang dia itu uh, tidak berwarna. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya. Nah, hmm. ini himbauan ini cukup bagus dan cukup indah